Tapi berikutnya Ustaz, uh, izin bertanya, seorang pemuda benci dengan aktivitas dakwah seorang akhwat yang tidak sesuai dengan manhaj. Bolehkah pemuda itu menikahinya untuk menyelamatkan manhajnya? Tay, jazakumullah khairan, masyaallah. Eh, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama terkait dengan fikih pernikahan. ya di mana seorang muslim ya boleh menikahi muslimah. Siapapun muslimah tersebut boleh secara hukum. Demikian seorang muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Boleh menikahi wanita dari Yahudi dan Nasrani. Ini boleh. Ya, wanita dari ahlul kitab boleh dinikahi oleh seorang muslim. Ya, kalau merasa aman, ya tidak khawatir terfitnah. Dalam keadaan bersemangat agar wanita ahlul kitab tadi bisa masuk ke dalam Islam, bisa kuat untuk menghadapi istri yang di luar Islam. Ya, bahkan ada harapan untuk bisa memberikan atau mengajak untuk masuk dalam Islam, silakan boleh. Nah, kalau kita sudah pahami ini secara fikih pernikahan, Maka Anda yang ingin menikahi wanita uh, yang mungkin secara manhas, pemahaman atas Islam mungkin ada beberapa yang kurang pas, dan Anda berharap Anda bisa mengajak, Anda bisa membawa kepada uh, pemahaman yang benar untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka silakan, selama Anda merasa aman, bahkan Anda yakin bahwa Anda bisa membawanya. Tetapi kalau dikhawatirkan Anda seorang yang lemah, Anda seorang yang tidak mampu, anda seorang yang mudah untuk dipengaruhi orang lain, ya. Maka Anda berhati-hati jangan sampai kemudian ya, Anda justru menyimpang dari kebenaran, jauh dari kebenaran karena sebab menikahi wanita yang ada di atas uh, kesesatan. Allah taala alam bisawab.